Welcome to my culinary travel journey. Beep, beep, beep. Enjoy! Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini hari ketiga aku di Seoul. Dan aku pengen mampir ke KBS Hall. Ini aku mau ngasih tahu cara gue pergi ke sana. Nanti detailnya ada di video ini, oke? Okay? Jadi karena aku tinggalnya di line 2 yang warna hijau, aku tuh harus cari yang line 9. Line 9 itu warnanya coklat. Nanti kita bakalan turun di National Assembly Station. Jadi kita bakalan transit dulu nanti di Dangsan Station buat ganti ke line 9 dari line 2. Untuk line 2 itu hijaunya kayak gini. Nah, ini dia peta line 2 yang warna hijau yang aku bilang. Karena tujuan kita tuh mau ke Dangsan, ini line 9 ini. Jadi kita bakalan ke yang arah City Hall. Berarti kita belok ke sini. Teteh udah datang, jadi aku harus buru-buru. Berhenti di Dangsan, kita lanjut nyambung ke line 9. Nih, seriusan ya, dia tuh menguap gitu loh panasnya. Nah, karena dia menguap, jadi kayak angin yang kena ke kita juga ikutan panas. Kurang recommended sih kalau kesini summer, apalagi pas tanggal 10 kayaknya. Karena tadi kan juga udah ada peringatan kalau bakalan ada Ini aku bakalan menuju ke line 9 buat nyambung ke National Assembly Station. Aku udah turun dari ini, dari Seoul Metro. Sekarang kita cari exit 6. Udah nyampe nih ya di National Assembly Station. Kita cari exit 6 untuk langsung ke KBS, tapi nanti bakalan jalan kaki dulu sedikit. Kita exit dulu ke sini. Kita kan butuhnya exit 6 nih, National Assembly. Jadi kita lurus aja ngikutin arah. Masih ikutin arah petunjuknya untuk keluar di exit 6 ya. Oke, di sini udah mulai ada arahan kalau exit 6 itu kita belok kiri. Nah, dari sini kita keluar untuk belok kanan. Jalannya agak lumayan jauh sedikit dari kita turun dari Seoul Metro untuk ke exit 6 ini. Nah, nanti belok ke kiri. Pokoknya ikutin aja petunjuknya, gampang banget kok. Dan cukup jelas juga ya di sini. Syukurnya ada eskalator karena ini panjang banget. Sampai ke ini nanti. Oke, nanti kalau misalnya kita udah keluar dari exit 6, itu kita bakalan jalan sedikit ke KBS Hall-nya, tapi sekitar paling 6-9 menit, tergantung juga sih kecepatan jalan masing-masing orang. Untuk lanjutnya, sebenarnya kalau misalnya untuk jalannya lebih gampangnya itu ikutin Never Map. Pokoknya di Never Map itu dari subway, bus, terus jalan kaki, semuanya jelas banget. Sampai nomor-nomornya, exitnya pun juga dikasih tahu, jadi nggak usah takut. Sekarang teknologi juga udah canggih kan, jadi nggak perlu takut kalau misalnya ke Seoul sendirian solo traveling kayak aku ini, no worries. Oke, ini pintu keluar di mana nanti kalian keluar dari exit 6 dari National Assembly Station. Terus kalian tinggal putar arah untuk nyebrang ke sini. Kita akan nyebrang ke sebelah sini ya. Tungguin dulu sampai hijau. Kalau misalnya kita udah nyebrang, ini kita langsung belok ke kanan, ke arah sini. Dari yang tadi nyebrang lampu merah, terus kita belok kanan kan, ini kita jalan aja dulu sedikit sampai ketemu belokan pertama. Pastiin kalian lewatin Hyundai Oil Bank ini. Kalau misalnya iya, berarti jalan kalian udah bener. Terus nggak jauh dari situ, belok ke kiri ya. Persis di samping Hyundai Oil Bank ini ada belokan, langsung belok ke kiri.
di depan sini udah kelihatan jelas nih ya, ada KBS dan udah banyak tangga-tangga yang ditinggalin karena mereka bakalan foto sambil manjat dari situ gitu. Oke, kalau misalnya udah persis di seberangnya KBS, kita nyebrang aja. Kita cari pintu masuk yang biasa idol-idol pada lewat gitu. Ini harusnya dari jam 4 sampai jam 7 mereka gantian gitu loh, siapa yang bakalan lewat gitu deh. Karena pintunya cuma satu. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat gedung kayak gini, terus ada sign kayak gini, ini kita boleh masuk ke dalam. Jadi langsung masuk aja. Udah banyak orang yang nungguin gitu di sini. Cuman panas banget. Oh, udah rame ya. Ini udah mulai rame. Kayaknya sih bakalan jam 5 ya. Cuman nunggunya agak gabut ya. Kayak aku di sini nungguin untuk ada tempat duduk. Masih setengah jam lagi, udah mana panas. Ini karena aku penasaran aja, pengen ngerasain experience-nya kalau misalnya nunggu tuh gimana. Sebelum-sebelumnya aku gak pernah nyobain. Oke, udah serame ini. Ini tuh udah tepat pukul 17.42. Kayak udah pada rame banget. Aku gak tahu sih mereka kapan keluarnya, tapi kayaknya ini a sign. 2000 years later. Thank you.
bisa mikir kerja sih lalu. Dari Mubeng, sebenarnya masih ada New Jeans, cuman udah sampai jam 8 kurang 15, mereka belum keluar juga. Dan aku udah capek banget nungguinnya karena aku udah dari jam 4, udah gitu duduk 2 jam dan berdirinya 1 jam karena mereka gantian kan keluarnya gitu. Tapi so far ini tuh experience yang okay lah untuk dicobain, dan ini juga free, gratis. Cara kesininya juga gampang. Kalau misalnya pertama kali ke Korea atau misalnya suka K-pop, wajib sih ke Mubeng, mumpung gratis juga kan. Terus gak bakal nyesel karena emang mereka muncul gitu. Gak kayak kemarin pas di M Countdown ya, gak semua artis tuh turunin apa namanya kaca jendela mobilnya gitu. Oke, selesai vlog hari ini, vlog ke Mubeng. Semoga kalian terbantu dan semoga videonya juga bermanfaat buat kalian yang solo traveler atau emang pertama kali baru ke Korea dan pengen cobain ke Music Bank KBS. Boleh banget ikutin cara-cara aku yang udah aku videoin di sini. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye.